Assalamualaikum. Jumpa lagi di Celebi Channel. Apa kabar teman-teman online semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kita mau ajak teman-teman piknik di suatu tempat di pinggir laut. Di sini banyak angin. Terpal kami berkibar seperti bendera. Kalau terpalnya diikat di pohon, mungkin udah beneran mirip bendera. Tapi bendera kemalangan tanda orang meninggal karena warnanya merah. Okelah, kita kasih kesempatan buat Papa Tuk beres-beres dulu. Oh tidak, terpalnya tertutup kembali. Padahal Papa sudah sangat semangat mau duduk-duduk di situ. Ayo Pap, semangat pasang terpalnya. Bayangkan kita duduk-duduk di bawah pohon dengan semilir angin sambil menikmati sarapan pagi di situ. Mari kita lihat-lihat ke sekeliling. Banyak pepohonan rindang di sini. Tiba-tiba saya teringat film India zaman dulu. Yang kalau ada tiang atau pohon sering ada yang joget-joget gak jelas di situ. Oh ya, hampir tak ingat. Ini masih di kawasan Babah Kuala, Aceh Besar, di sekitar Mon Ikeun. Jadi kalau dari gerbang masuk langsung masuk ke kiri. Jangan lurus, karena kalau mau lurusin harus rebonding dulu. Ini bukan lagi ngomongin rambut ya. Oke, kita skip. Laut di musim hujan suka lebih keruh. Biasanya jernih dan berwarna biru. Sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu. Oh, maaf. Naratornya tiba-tiba teringat lagunya Melly Goeslaw. Ah, kenapa jadi suka tak fokus? Mungkin karena belum sarapan. Mari kita sarapan. Bawa bekal dari rumah biar tak apa kali isi dompet kita. Apa-apa yang bisa dibuat sendiri kita apakan aja langsung. Nah, naratornya mulai ngaco lagi. BTW, ini konten Celebi kenapa isinya makan-makan melulu ya? Sepertinya konten kreatornya sedang hilang. Harusnya Celebi Channel itu isinya bukan cuma tentang makan-makan, tapi tentang jalan-jalan ke tempat makan, tips makan yang asik, belanja makan yang aman, makan sambil berkebun, cara foto-foto makanan, olahraga sambil makan-makan seperti menyelam sambil makan bakwan. Lah, saya ikutan hilaf. Efek lapar emang bisa bikin kacau. Ya sudah, kalau begitu mari kita makan. Jangan lupa baca bismillah, biar berkah rizki yang masuk ke badan.